Petugas penjaga pantai menyelamatkan 4 wisatawan yang terseret ombak pantai lebih di Gianyar, Bali. Keempat orang wisatawan ini harus dirawat intensif di Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar. 3 orang. Satu persatu dari keempat wisatawan ini berhasil dibawa ke tepi pantai setelah terseret arus ombak saat mandi di pantai lebih. Beruntung petugas Balai Wisata BPBD Gianyar yang tengah berjaga di sekitar pantai lebih langsung mengevakuasi keempat orang korban yang tenggelam. Usai mendapat pertolongan pertama, keempat korban dilarikan ke UGD Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Awas, 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 kena batasnya. Evakuasi korban nih. Saya mendapat laporan dari Balai Wisata Gianyar yang berjaga di sekitaran pantai itu bahwa ada warga tenggelam. Nah, setelah jam 17 lebih 16 menit. Nah, kemudian saya segera kontak dengan Balai Wisata mencari data selengkap dan data kronologis yang selengkapnya. Kemudian dari data, dari keterangan dari Balai Wisata yang mendapatkan warga ini bahwa ada 4 warga tenggelam, mereka yang bersangkutan mandi terseret arus.